Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube channelnya One Light Store. Di depan saya sudah ada lampu mini laser Senlo X1 ya, atau X1 Matrix Driving Light. Nah, ini produknya udah lumayan lama ya bosku, cuman baru kali ini saya mau review ya. Di sini ada keterangan dekat kuning, jauhnya putih. Jadi kuning putih ya, nanti kita coba aja. Nah, untuk tampak depannya seperti ini, Senlo X1 Matrix Driving Light. Di sini ada keterangan X1 LED. Ini huruf X, dan di sini di belakangnya, langsung belakangnya X1 LED X. Terus di sini ada keterangan spesifikasi modelnya, voltase, current, lumen ya. Untuk X1 ini dia DC 9 sampai dengan 24 volt, jadi bisa dipakai di 24 volt ini keterangannya, tapi kita nggak tahu juga ya. X1 DC 9 sampai dengan 24 volt. Untuk ampernya ini di 1,646 ampere, untuk lumennya di 4000 lumen. Nah, di sini ada keterangan lagi. Penetrasinya itu di 12.000 RPM untuk kecepatannya ya, bosku ya. Temperatur 20 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Nah, ini aplikasinya itu di motorcycle, SUV, ATV, truk, elektrik, bicycle ya, terus dan lain-lainnya ya. Nih. Ini tuh tampilan sampingnya seperti ini. Nah, di sini ada keterangan 3000 ke 6000 ke. Untuk serinya, untuk modelnya ya. Nah, langsung aja kita ukur untuk dimensi dusbox-nya. Untuk lebarnya dia di 15 cm. Untuk tingginya di 14 cm. Ketebalan dusbox-nya dia di 5 cm. Dan untuk berat produknya, beratnya di 521. Oke. Langsung aja kita buka Senlo ya. Mini Laser X1 Senlo ya. Nah, ini untuk tampilan dalamnya seperti ini. Nah, dan ini untuk packagingnya seperti ini ya. Ih, jatuh bosku. Nah, oke. Nah, ini dari sini bosku. Safety packaging insya Allah aman, walaupun slim ya. Nah, ini untuk mini lasernya X1 ya bosku ya. Dan di sini diimpornya sama si Emperor ya, Emperor LED bintang 3 nih, BD070311, ada serial numbernya. Lensanya dia sudah blue lens bosku. Nih ya, lensanya dia sudah blue lens, bentuknya mungil banget seperti ini, emboss Emperor seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita buka yang ini ya bosku. Di sini ada keterangannya X1 Matrix Driving Light. Nah, langsung aja kita buka. Nah, ini untuk bracketnya, harusnya bracketnya di sini nih, taruhnya sini ya, cuma tadi diikutkan. Oke, dusboxnya kita amankan. Nah, ini untuk drivernya ini ya bosku. Nah, ini untuk drivernya seperti ini bosku. Jadi drivernya juga sudah dapat dua nih, seperti ini, satu dua ya. Dan ini untuk bracketnya, ini untuk bracket si X1 nya. Kualitas bracketnya bagus ya, kokoh tuh, kuat ya. Dan ini sudah dapat paketan, ada kunci L, ada mur, ada sini ada baut L sama baut biasa nih, seperti ini. Udah dapat sepasang juga ya, jadi udah langsung dapat bracket nih seperti ini. Oke, kita tes satu aja bosku ya. Nih, kita amankan yang lainnya.
langsung aja kita sambung, bosku. Seperti biasa, panah ketemu panah ya. Nah, untuk garansinya ini X1 M Pro itu dia 1 tahun ya, bosku. Nanti kalau ada kendala tinggal klaim garansi aja. Nih. Garansinya juga gampang. Klaim garansinya ya. Nah, ini drivernya juga, dia drivernya premium alias aluminium, bosku, nih. Finishingnya rapih lah ya, udah tau lah produknya Senlo ya, seperti apa. Nah, ini fan-nya. Nanti kita, sebelum kita cek wattnya, alangkah baiknya kita ukur dulu untuk dimensinya, biar nanti setelah dites nggak perlu diukur lagi, soalnya kan biasanya anget-anget ya. Nah, ini pulsa sama lensa dia ya, pulsa sama lensa 5,5 cm. Ini 5,5 cm panjangnya. Untuk lebar ke samping dia di 3,2. Untuk tingginya sama 3,2 juga, dia kotak ya, bosku ya. Dan untuk panjang kabelnya ini, untuk panjang kabelnya di 107 cm. Oke. Nah, sekarang langsung aja kita coba. Nih, ya. Langsung kita coba aja. Nah, sekarang kita geser untuk wattmeternya. Nah. Dan di sini untuk kabelnya ada 4 kabel ya, bosku ya. 4 kabel. Ada merah, kuning, putih dan hitam ya. Biasanya nih, hitam sama kuning sama putih itu untuk posisi jarak jauh jarak dekat, dan yang merah biasanya untuk jarak jauh dan dekat nyala semua ya. Ini kita coba warna hitam sama kuning dulu ya, bosku. Oh, ininya belum on, kita onkan dulu. Masih off. Kuning. Ah, ini kebalik malah tuh ya. Nah, jadi untuk kabel warna kuning sinarnya putih ya. Untuk kabel putih sinarnya kuning, malah kebalik ya untuk warnanya. Tapi ya adanya begini ya, bosku ya. Nah, sekarang kita coba dulu. Putih kuningnya low beam, high beamnya putih. Jadi ini warna dasarnya itu putih. Jadi kuning putih ya. Jadi jarak jauhnya putih. Low beam kuning, jauh putih. Dan yang merah ini dia untuk putih kuning nyala bareng seperti ini. Nah, oke. Tuh. Dan ini yang kuning saja, dan ini kabel kuning dia untuk jarak jauh ya. Dekatnya putih, jauhnya kabel kuning. Nah, sekarang ini untuk wattnya di 24,34. Untuk yang merah putih kuning nyala bareng 2284, ampernya 166. Dan ini untuk yang putih 2434 ya. 2434. Nah, jadi sama. 2434 ya. 2420 sekarang. 2434. Nah, sekarang kita ambil lux terbesar, watt terbesarnya ya. Kita tes pengetesan selama 15 menit. Kita ambil di warna putih saja. Soalnya tuh 24434. Nah, sekarang kita coba nyalakan. Nah, oke. Okay. Seperti ini kita bikin waktu selama 15 menit sesuai yang sudah kita lakukan di beberapa video ini. Nah. Oke. Okay. Oke, wattnya tergolong oke lah ya, nggak jauh banget dari spesifikasi. Ini untuk satu lampu itu 20 watt, kita ambil di watt tertingginya, yaitu di warna putih atau posisi di high beam. Kita ukur. Nih, suhunya udah 42. Emang udah panas? Belum ya, masih hangat.
Kita ukur lagi. 45. Nah, kita coba jarak jauh ya ukurnya. Apakah sama hasil pengukurannya dengan jarak dekat? Tuh, 46. Oke, di menit 1 menit ya. Masih di 46. Nah, nanti kita coba di 15 menit kita ukur lagi. Ya. Ini kita taruh sini. Kita jeda dulu videonya. Nanti kita lanjut di setelah ya, bukan di setelah waktu menunjukkan 15 menit. Ini kita matikan dulu. Oke, sudah memasuki ke menit 14 ya, bosku nih. Nah, dan wattnya sudah di 23, tadi di 24. Nah, gimana bosku? Dropnya nggak banyak ya, bosku. Hanya terpaut sekitar 1 watt. Oke. 2, 3, 10. Stay anteng, nggak geser-geser di menit 14, 31 atau 32. Ya, silahkan. Dan ini untuk suhunya. Kita coba tes. Nah, suhunya di 60. Mana ya? Tuh, 60, 58. Ya. Malah sekarang 48. Bentar. Mana sih yang benar? EMS maksimal. Nah, ini maksimalnya ya, di max nih. Modenya di maksimal nih. Nih, 61. Kalau di jarak segini nih. Tapi kalau dari jarak jauh coba. Kita restart dulu. Kita restart. Baterainya seperti ini, bosku ya. Ini bingung on off-nya di mana gitu kan, nggak ada. Ini otomatis langsung nyala. Ini jis, langsung kita tembakan nih. 49. Kita coba lagi dari dekat. 60. Jadi kita ambil yang mana ya, bosku ya, pengetesannya, jarak dekat atau jarak jauh? Nah, jatuh bosku. Oke. Untung besi ya. Kalau dari dekat langsung dekat aja ya bosku ya, nih 62, nih 62 derajat, itu 62, 62. Oke, nih 67 atau 62, 61 ya bosku ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah di menit 17 ya, bosku ya. Nah, mungkin itu saja. Saya sudah dipanggil juga tuh, ya. Nggak ngetuk, nggak apa. Tiba-tiba panggil, udah tahu lagi ngonten. Oke, sekarang kita cukupkan. Kita geser ke outdoor. Kita tes cahayanya, kita tes lux-nya. Yang jelas, watt-nya stabil ya, bosku ya. Terus, suhunya tadi pengetesan 15 menit itu di 60-an ya, 60 derajat Celcius. Nah, sekarang kita geser ke outdoor. Oke, sudah tiba kita di outdoor-nya OneLED. Langsung aja kita tes real cahaya dari Senlo X1 Matrix. Nih, bosku nih. Ya, ini unitnya. Coba kita nyalakan low beam-nya dulu, Mai. Cukup, matikan dulu. Nah, kita infokan pengetesan di tempat terang ya, bosku. Bukan di tempat gelap nih. Seperti ini ya, seperti biasa, outdoor-nya OneLED. Nah, sekarang coba dinyalakan. Gak usah pakai tripod ya. Kita pakai satu lampu aja seperti ini. Udah terlihat jelas cahayanya. Lihatin tuh. Ini
kuningnya kuning ember bosku. Kabut insya Allah tembus ya. Coba kasih warna high beamnya. Nah dia high beamnya putih. Sekarang putih kuning nyala bareng. Nih dahsyat banget bosku ya. Liatin cahayanya satu lampu seperti ini bosku. Tuh. Nih. Ya. Ini satu lampu. Apalagi kalau dua ya. Ini sengaja saya nggak pakai tripod. Biar lebih cepat. Karena dipegang pun nggak goyang ya. Tangannya masih stabil. Jadi nggak perlu pakai stabilizer. Ya, ataupun pakai bracket nih seperti ini. Coba matikan dulu, Mai. Nyalakan lagi. Nah, ini untuk kuningnya seperti ini. Cahayanya padat. Ya. Kasih high beam. Nah, ini high beamnya. Piu-piu hulas etik. Tuh. Nggak dijual satuan ya, bosku. Harus satu set. Garansinya satu tahun. Coba low beam. Kasih high beam. Low beam. High beam. Yang ready berarti dekat kuning, jauhnya putih ya bosku. Jadi kucing aja asik bermain tuh, liatin. Nah, seperti ini. Untuk X1 Senlo. Cakep banget sih ya bosku. Kalau ngomongin Senlo cakep banget serius. Nih, coba. Nih, liatin real cahayanya. Nah, sekarang cukup. Matikan. Oke, bosku. Nyalakan lagi. Nah, ini kuningnya. Kita kasih atas. Tuh. Coba putih. Padat bosku ini. Lihat ini. Tuh. Ini kecil mungil. Murah. Garansi pula. Senlo juga. Perlu dipertimbangkan bosku ya. Ini real cahayanya. Tanpa rekayasa. Ini satu lampu seperti ini. Sekarang kita cek detail untuk lux-nya tembus di berapa. Yuk kita geser. Oke, sekarang kita tes lux-nya bosku ya. Senlo X1. Coba di on-kan. Udah mulai grimis nih. Nah, ini kuning. Kasih high beam-nya putih. Putih kuning nyala bareng. Nah, seperti ini. Singkat aja bosku ya. Langsung ke tujuan. Ini kita on-kan dulu. Ini ada trouble sedikit nih. Nih, nyalakan, kita setting di mode max. Nih, langsung aja kuningnya. Dahsyat sih, Senlo emang cakep banget nih. 1495, 1600 ya. Ini untuk posisi lux low beamnya. 1649 bosku. Coba kasih putih, Mai. Turunkan sedikit. Nah, 1934 ya. Tembus di 1934 untuk sinar putihnya atau di high beam. Sekarang coba dinyalakan. Putih kuning nyala bareng. Kita setting lagi. Nah, ini putih kuning nyala bareng seperti ini. Nah, ini untuk kuningnya di sini nih, tuh 940. Putihnya 1100. Nah, jadi lux tertingginya di putih kuning itu di 1114. Oke, cahaya jangan ditanya ya bosku, padat banget, rapih tuh, kuningnya asik, cut off-nya rapi banget, pekat, padat. Coba low beam. Nih, Senlo X1. Kasih putih aja. Nah, piu-piu lasetik. Oke, semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk agan-agan semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.